RRI Live Music. Selamat Natal, selamat malam, dan pastinya selamat datang di RRI Net Live Music. Bersama saya Jufan Gafar di hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. 25 Desember 2021. Dan pastinya tadi sudah dibuka dengan lagu dengan nuansa Natal makin terasa ya. Bersama dengan teman-teman dari komunitas Sangihe Singers. Oke. Kita akan sebentar nanti bakal kenalan dengan mereka seperti apa komunitas Sangihe Singers ini. Dan juga bakal tanya-tanya ya. Selain kenalan kita bakal tanya-tanya. Karena di sini kayaknya banyak banget teman-teman yang sudah hadir di komunitas Sangihe Singers. Siap dengan lagu yang kedua? Langsung aja ini dia. Komunitas Sangihe Singers. Bila ombak dan badai datang, bila
suka maupun duka, Dia selalu ada. Semedan puji Dia Sang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja bagi umat yang percaya. Hosana, Dia yang telah memberikan segalanya bagi kita umat manusia. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Katakan, katakan padanya dalam doa, katakan semua padanya. Mintalah, mintalah darinya, itu satu firman-Mu yang telah memimpin hidupmu. Bila ombak dan badai datang, bila topan panas melanda hidupmu, tangannya akan tetap menggenggam, pastinya akan terus menumpang dan tinggal sertamu. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. To
masih di RRI Net Live Music bersama dengan komunitas Sanghye Singer. Kita langsung kenalan-kenalan ya dengan personil. Ini personil terlihat nggak ada suara keluar ya. Oke, kita kenal dulu dengan kakak siapa ini nih. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Legrans. Saya ketua komunitas Sanghye Singers. Oh, komunitas. Wah, komunitas ketua ya. Kalau ngomongin ketua pasti bakal terlibat dong di sini. Bakal nyanyi sebentar? Mungkin belum sekarang. Lagu-lagu terakhir aja ya. Oke, jadi dengan lagu terakhir sebentar nanti. Oke, bisa nanti kita ngomongin untuk lagu terakhir di terakhir aja ya. Iya, baiklah. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal kalian nih ketua. Panggil ketua aja ya. Iya, bos. Ketua apa nih? KSS. KSS. Iya. Nah, sampai membentuk komunitas ini. Waktu pertama terbentuknya KSS, 7 bulan lalu. 7 bulan. 7 bulan lalu pada saat, pada bulan Mei. Pada bulan Mei. Wah, pandemi ya. Dong kayak masa sekarang. Masa pandemi ya. Masa pandemi. Setahu saya ya, kalau di saat pandemi begitu malah membuat kita malas atau apa, banyak-banyak di rumah. Pas waktu pertama itu, saya kan seorang YouTuber. Oh, sampai itu yang? Pas awal-awal terbentuknya itu KSS, saya bikin konten 10 penyanyi Sanghye. 10 penyanyi Sanghye. Iya. Lewat konten itu sampai KSS terbentuk. Wow, luar biasa. Mari tepuk tangan dulu nih. Wah, luar biasa ya. Ketua komunitas Sanghye Singers. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu nih personil yang ada. Karena mungkin gak semua ya. Kalau semua akan dibawa ke atas panggung ini kayaknya gak cukup. Karena banyak sekali. Banyak talenta-talenta muda, vokalis-vokalis yang... Wah, sebentar nanti bakal tunjukin skill-skill mereka ya dalam mengolah suara. Wah, kayak juri-juri ajang musik ya. Oke, mungkin silakan ketua dikenalin dulu di dari sebelah kanan ketua siapa? Halo, perkenalkan nama saya Melania Budiman. Nah, kemudian ini Melania vokalis juga. Oke, kemudian yang di samping Melania siapa nih? Ya, halo, selamat Natal. Perkenalkan, nama saya Destrong Parera. Makasih. Destrong Parera ya. Oke, ada nama panggilan nih biar apa, Ucup, Ucil kayak gitu ya. Kalau Melania panggilnya siapa nih? Melan aja ya. Oke, boleh di mikrofon Melan. Melan nama ya. Panggilan Melania atau Melan? Melan. Kemudian kalau Destrong nih, kakak Destrong, panggilannya? Panggilannya Ungke Dede. Ungke Dede ya. Udah diborong semua nih ya. Udah Ungke Dede lagi. Oke, kemudian nih dari personil-personil KSS, dari gitaris dulu nih. Siapa namanya? Dede, kenalin dong. Mungkin kita mewakili kan? Iya. Ini Vivi Ngantung. Vivi Ngantung. Beri tepuk tangan untuk Vivi. Oke, kemudian yang kedua nih di basis. Iya, di basis ini Wanli Harikase. Wandi, panggilannya? Wanli. Oh, kemudian Dimas apa ya? Wandi. Kemudian di Kejan nih, ada siapa? Oke, malu-malu nih, ketua aja di, ketua siapa nih? Pemain Kejan, ya. Juniper Masua. Panggilannya? Juniper. Panggilannya Nipe. Iya. Oke. Kalau ini pianis kita nih. Siapa nih? Iya, betul, namanya panggilannya Nipe. Nipe ya. Kayak merek chat ya. Kalau pianisnya siapa nih? The one and only Winston Kakampu. Wah, yes. Panggilannya Anton. Winston. Winston ya. Oke. Okay. Baiklah, kita ada challenge nih, tapi challenge-nya nanti setelah lagu berikut ini ya. Oke, masih dalam suasana Natal pastinya, lagu Natal yang akan dibawakan berikut ini ya. Oke, baik, langsung aja nih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ini dia KSS dengan lagu yang bernuansa Natal. Thank you.
ini saat yang tepat untuk tetap sehat. Lindungi diri kita dan keluarga. Selalu pesan RRI, jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan siap divaksin. Kita tangguh. Balik lagi masih di RRI Net Live Music bersama dengan komunitas Sangihe Singers. Wow, luar biasa. Suasana Natal terasa sekali ya di hari ini, khususnya di RRI Net untuk RRI Tahuna.
Baiklah, nah kita ke challenge dulu nih, karena di sini ada banyak banget personil yang tergabung di komunitas Sangye Singers. Nah, jawab cepat ya. Oke, kalau nggak cepat, saya perlu suruh pulang cepat dari sini. Oke, nih siapa yang pertama, pertanyaan pertama, siapa yang paling lama mungkin dandan, mau laki-laki ataupun perempuan, saat mau pada show atau mau tampil? Melan. Wah, Melan gak bisa lari ya. Wow, bener nih Melan? Biasanya enggak waras. Itu paling lama dandan. Kalau yang paling telat, mungkin ada pertemuan di komunitas. Kan biasa komunitas pasti ada kopdarnya kan pertemuannya. Yang paling ke belakang ya. 1, 2, 3. Vivi ngantung. Wah, bisa ditanya alasannya kenapa ya? Oke, nah inilah namanya kalau di satu komunitas dan itu banyak yang menjadi member di komunitas tersebut, pasti gitu. Ada saja cerita-cerita unik ya. Oke, kemudian, nah mungkin dari ketua nih, ketua. Mungkin suara hati ketua ya. Pengalaman selama bersama dengan komunitas Sangye Singers ini. 7 bulan loh. Selama tujuh bulan. Selama tujuh bulan. Bersama dengan ya? Teman-teman Sangye Singers itu ada pengalamannya, ada suka duka juga. Sukanya? Sukanya kayak ini, bikin konten sama-sama. Kan happy-happy itu. Tuh. Wah, kalau udah monetisasi uangnya bagi-bagi dong. Pasti dong. Oh, pasti ya. Kok begitu ya? Pasti ya. Ada benarnya ya. Aman, okay. Sering ditraktir. Aman. Itu masih suka. Wah, si Dede bongkar-bongkar nih ya. Jangan kasih ke dia. Terus-terus nih, masih suka nih? Iya, masih suka. Apa nih? Lanjut lagi, sukanya apa? Sukanya itu pas ketemuan di... Ketemuan kopdar itu? Iya, di kopdar. Di mana sih tempat kopdarnya kalau boleh tahu? Biasa di kafe. Di kafe-kafe ya? Kafe-kafe. Kasih tahu aku ya, aku mau merapat. Boleh. Benebeng lagi nih ya. Nah, terus lukanya nih, dukanya. Kalau lukanya, kalau biasa saat ada festival. Terus? Pas teman-teman tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir, karena sakit kayak begitu ya. Sakit atau iya. Wow. Gitulah. Iya ya. Seperti itu. Memang suka kalau ngomongin duka di komunitas ya seperti itu. Iya, betul. Semua kalau satu sakit, semua merasa sakit. Iya, betul. Di depannya yang sakit ya. Di belakang. Aduh. Oke. Nah, jadi nanti kita akan lanjutkan lagi nih karena biasa ya kalau di suasana Natal seperti ini pasti hal-hal yang ceria. Oke. Lagu yang berikut ini mungkin lagu ada lagu Natal berapa sih yang akan dibawakan sama KSS? Mungkin dari Melanie? 15. Ada 15 lagu. 15 lagu Natal semua ya? Enggak, yang lagu Natal 6. Lagu Natal 6, biar berasa sekali Natalnya ya. Wah. Oke, berarti masih ada lagu Natal yang akan dibawakan berikut ini. Langsung aja kalau begitu, ini dia KSS, Komunitas Sangye Singers. Thank you.
5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Ku memandang
Masih bersama dengan komunitas Sangya Singers di RRD Live Music. Wah, luar biasa tadi, kayaknya berasa sekali ya lagu-lagu Natal di hari ini, yang momen hari Natal juga 25 Desember 2021. Wah. Oke, kita ke ada nih juga yang jadi pertanyaan ya. Mungkin ada pengalaman apa sih di momen hari Natal? Momen hari Natal nih, 25 Desember hari ini. Mungkin dari ketua dulu, kayaknya nanti satu-satu atau nanti saya yang akan merapat. Oke, silakan ketua. Momen di mana hari Natal itu dari ketua seperti apa? Kalau pengalaman ya pribadi dong. Pribadi. Iya. Lepas dulu lah dari KSS, ya. Pribadi dulu lah. Kalau saya pribadi bisa kumpul bersama keluarga itu sudah ya. Lebih dari ya, bahagia. Waduh. Wah, asik ya. Sampai ke hati. Kok sedih ya? Waduh, ada lagi nggak yang mungkin kita berkunjung kemana? Kalau biasanya kalau Natal begini kemana, ke rumah kakek nenek atau apa? Mungkin atau menghabiskan iya, waktu silaturahmi bersama keluarga yang ada di kampung-kampung. Di kampung-kampung ya. Wah, itu momen yang sangat pasti tak akan terlupakan ya. Iya, betul sekali. Oke, mumpun diberikan umur panjang juga iya, buat kita. Mungkin sehat, kalau kuat ya. Itu ya. Mungkin dari mungkin Melani, silakan. Pengalaman Natal ya untuk Melani. Silakan Kakak Melani. Pengalaman saya bertolak belakang dengan pengalaman dari ketua ya. Pernah merayakan Natal sendiri tanpa keluarga. Kenapa sih maksudnya tanpa keluarga seperti apa, maksudnya sampai-sampai tidak bersama dengan keluarga? Karena pandemi atau apa? Harus dong ceritakan, karena sudah dimulai ya. Silakan, nggak apa-apa, cerita saja. Udah ini momennya ini. Oke, udah dikasih kuat oleh teman-teman. Terus gimana? Maksudnya sampai nggak bersama dengan keluarga? Saya juga penasaran dong. Karena waktu itu saya sekolah di Papua. Oh, sekolah jauh. Jauh. Oh, sampai. Oh ya benar ya, kayaknya berat ya ongkos dong atau apa nih? Enggak ya. Oke. Nah, itu tadi itu dari cerita dari Melania. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya tidak bisa berhari Natal dengan keluarga karena mungkin terpaut jarak ya. Jarak terlalu jauh dan mungkin kita pikir budget yang juga cukup banyak ya kita harus keluarkan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Namun kali ini bisa berkumpul dengan keluarga. Wah. Oke, beri aplaus dulu dong buat teman-temannya nih. Wah. Oke, kalau dari Dede nih. Kayaknya yang jadi ini pengurus ya kalau enggak salah. Biasa sering tampil begini pengurus. Kalau saya anggota merangkap penghibur. Kayaknya yang paling banyak pegang rahasia nih. Oh iya, rahasia dari personil. Ada bocoran ya. Oke, baik, kalau saya pribadi, saya seorang tenaga kesehatan, kerja di rumah sakit juga. Jadi Natal sebelumnya merupakan bagi saya itu Natal yang berat karena yang tahun lalu itu kita masih bergumul dengan COVID. COVID, iya benar. Sampai sekarang masih, tapi puji Tuhan untuk saat tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan bisa merayakan Natal yes, dengan keluarga. Tahun lalu sampai terharu saat ibadah Natal karena tidak sama kayak suasana Natal karena pandemi ini. Pandemi. Jadi juga. Tapi kerja atau memang atau kerja yang tahun kemarin ini. Saya kerja juga tapi karena sering di tanggal 25 itu ya. Kalau di tanggal 25 kami yang Kristen dikasih libur. Tapi saya pribadi takut berkontak dengan orang lain, iya, takutnya karena, menjangkitkan penyakit karena kan saya kontak langsung kontak langsung dengan pasien juga. Benar-benar ya. Jadi suka berbahagia, suka berpesta-pesta tapi kenyataan tidak bisa dilakukan dan itu merupakan hal yang sangat menyedihkan. Semoga tahun ini lebih baik. Woi, iya. Tepuk tangan dong.
Kayak cukup tiga aja ya, kayaknya itu terlalu sakit saya mengingat itu ya. Maksudnya saya mengingat ketua ya, melihat kakak Melani, kakak Dede, apalagi di belakang kita ini ya. Kayaknya nggak usah diceritakan. Oke, kita tinggalkan dulu untuk lagu-lagu Natal, kita ke lagu pop nih. Dari komunitas Sangihe Singers. Langsung aja kalau begitu, ini dia. Komunitas Sangihe Singers. Radio Visual, tonton yang Anda dengar.
terbang bagai udara. Diam tapi terasa, oh, ke alasan ku bernyanyi, ke alasan ku di sini untuk jatuh cinta. Senyummu bagai cahaya, oh, indah hangat tercipta. Ke alasan ku bernyanyi, ke alasan ku di sini untuk jatuh cinta. Come on, kau laguku, lagu cintaku, nada menuju lagu cintaku. Oh, dam dam dam, dam daram daram dam dam, dam daram daram dam dam, dam daram daram dam dam, dam dam daram dam dam, dam daram daram dam dam, dam daram daram dam dam, dam daram daram. Rasa ini tetap ada, berkuasa dan meraja. Geratan sejuta warna, cintaku. Masih di RRI Net Live Music bersama dengan komunitas Sangiha Singers. Ini mereka. Wow, masih semangat ya? Masih semangat. Semangat. Mikrofon dong. Kok semangat. Takut? Semangat. Masih semangat. Masa hari Natal kok loyo ya? Mungkin kekenyangan ya, makan banyak hari ini. Biasanya kan seperti itu. Oke, jadi mungkin kita lepas dari suasana hari Natal ya. Kalau ngomongin di komunitas Sangiha Singers ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman unik yang ya pernah terjadi, pernah dilakukan, pernah dialami oleh seluruh member ya di komunitas Sangiha Singers ini. Mungkin ketua bisa diceritakan dari ketua dulu. Kalau pengalaman unik banyak nih. Pengalaman unik. Wah, banyak dikasih. Saya ambil kursi dulu ya, kayaknya mau duduk karena banyak. Kalau banyak, silakan diceritakan. Ya. Berdiri aja ya. Boleh, bisa. Silakan. Kalau pengalaman unik, yang kalau biasa di WA grup itu biasa. Kenapa ya. Sih di WA grup bocoran dong? Ini apa? Saling banyak bercanda sampai uniknya bingung ya. Biasalah ke anak muda. Oke, terus-terus. Masalah bercanda. Bercanda. Wajar ya kalau wajar. Namanya komunitas member yang cukup banyak dan itu WA group. Unik ya. Wah, menurut saya unik karena pas bercandanya itu ada yang tersinggung. Keluar-keluar dari ya. Itu umum kayaknya. Begitu kalau member ada kesalahan sedikit aja atau bercandanya mungkin dianggap itu berlebihan. Sudah kelebihan, dia nggak bisa terima. Terima, pasti dia keluar grup. Resign dari grup. Keluar grup tanpa alasan ya. Iya ya. Wah, terus ada lagi kalau kejadian-kejadian nggak?
Selain itu dari grup WA ya. Ya. Apa nih? Kalau kejadian pas waktu kejadian unik. Iya. Iya tadi memang unik. Memang unik. Yang unik aja sekarang ini unik. Ya, ya. Kenapa sih ketua? Pas waktu ini cari dana. Oh cari dana. Iya. Kenapa sih memang cari dana? Apanya yang unik? Kalau yang unik itu. Oke. Ya unik. Nah, ini yang uniknya ini. Apa tuh? Yang unik. Tahu enggak ceritanya? Atau bukan dialami sama ketua nih? Atau yang alami siapa? Yang alami kami. Kami sama-sama. Oh, sama-sama. Ya. Terus gimana nih? Awalnya gimana ceritanya? Yang awalnya pas waktu cari dana ini Natal. Terus kan kami kan di dua mobil. Yang uniknya itu pas apa orang-orang yang membeli untuk cari dana ini. Untuk cari dana. Yang beli. Kenapa yang beli? Yang beli. Enggak apa-apa ya. Ulangi dulu. Silakan, enggak apa-apa cerita aja. Ya, yang beli. Kita lanjut di yang beli. Yang beli kenapa? Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi beli. Enggak jadi beli. Oh, itu unik ya. Iya, unik. Iya, sampai jauh antarnya. Di sana song. Wah, unik, bener unik nih. Memang unik. Itu yang paling unik kayaknya. Itu dialami oleh kayaknya kena prank ya. Kena prank. Waduh, luar biasa pranknya iya. Begitu ya. Wah. Karena kami sudah jauh-jauh, tapi gak jadi. Itulah, saya juga paling malas ya kalau kegiatan cari dana. Apapun itu, kalau namanya ceritanya cari dana, ya hal-hal seperti itu yang dihindari. Oke, kita nanti akan lanjut lagi. Langsung aja kalau begitu, ini dia komunitas Sangya Singers untuk lagunya. Never mind, I'll find.
compares, no worries, who cares? Regrets and mistakes, they are memories bad. Who would have known bad? Bittersweet, this would die. Never mind, I'll find someone like you. I was nothing but the best for. I had no time to
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baiklah pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Dan sebelum diakhiri, kita ingin minta pesan yang pastinya buat anak muda. Dan di momen sukacita hari Natal ini, silakan dari komunitas Sangit Singers yang mewakili ucapan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Baik, tentunya saya mau mengucapkan selamat merayakan Natal. Dan pesan saya buat semua anak-anak muda yang dianugerahkan Tuhan talenta, jangan pernah insecure, semua punya keunikan masing-masing. Dan percayalah pada talenta itu dan kembangkan dan teruslah berkarya. Cakep, tepuk tangan dong.
Ya baiklah, yang pastinya kami ucapkan terima kasih buat komunitas Sangye Singers yang sudah menghibur kita di malam hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman RRI Net, khususnya RRI Tahuna. Dan buat seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Net di rumah maupun juga yang ada di studio. Saya Jufar Gafar, selamat Natal dan juga selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Sampai jumpa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Oh, feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Yeah. Of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Woo! Feliz Navidad, feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ho, ho, ho. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad, yeah. Feliz Navidad, la 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 la. Feliz Navidad, oh oh oh. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Everybody hands up. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Whoa, whoa, whoa. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah, I wanna wish you a Merry Christmas. Yeah, yeah. Merry Christmas. A Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna